Adanya COVID-19 membuat banyak pihak melakukan upaya pencegahan. Salah satunya, anggota Persit Kartika Chandra Kirana dan Pia Ardia Garini di Purbalingga. Mereka melakukan upaya pencegahan dengan memberikan masker untuk pengendara dan juga sembako kepada warakawuri serta masyarakat. Beginilah saat anggota Persit Kartika Chandra Kirana dan Pia Ardia Garini di Purbalingga membagikan masker untuk pengendara yang melintas di wilayah Purbalingga. Tidak hanya pengendara motor, mereka juga membagikan masker dan sembako bagi warakawuri dan warga lainnya. Wakil Ketua Persit Kartika Chandra Kirana mengatakan, kegiatan pembagian masker dilakukan pihaknya sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu mengurangi beban mereka yang terdampak COVID-19, serta kami berupaya ikut mencegah penularan COVID-19 sehingga segera selesai. Terima kasih atas kunjungan dari Ibu-Ibu Persit yang mana pada hari ini menyerahkan bantuan kepada saya. Semoga bantuan itu dapat saya gunakan semampu saya, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Persit Kartika Chandra Kirana. Dengan adanya kegiatan pembagian masker dan sembako, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dari Purbalingga, Tarnowo Satelit TV mewartakan.